Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saiful Zaman bersama saya Yusuf, lulusan SMA yang ijazahnya entah ada di mana. Kiki Saputri. Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini? Kiki Saputri adalah seorang komedian, stand-up komedian tepatnya, yang kerap kali terlihat merosting para tokoh-tokoh di Indonesia. Baik itu tokoh politik ataupun menteri, mantan menteri, para pemimpin, atau siapapun itu. Pada suatu kesempatan Kiki Saputri pernah merosting Menteri BUMN Erick Thohir. Kita simak videonya. Pertama, saya nonton YouTube Bapak dengan Deddy Kobuser. Betul ya, di podcast itu ada Bapak mengatakan bahwa seperti ini. Sejelek-jeleknya pemimpin adalah pemimpin yang tidak melakukan apa-apa. Pertanyaan saya, mohon maaf nih Pak. Bapak lagi ngomongin Pak Maruf Amin kan? Ya kan Pak Maruf Amin kan diem. Bapak jangan jawab nih, ganti saya ngomong dulu. Bapak kayak diwawancara ngomong mulu. Kak, saya kan netizen. Netizen, Bapak kan bilang pemimpin yang tidak melakukan apa-apa. Saya tanya, Bapak ngomongin siapa? Apakah ngomongin Pak Maruf Amin? Karena kan Pak Maruf Amin kan diem doang. Tapi kan gak apa-apa, diem itu kan emas. Buktinya sekarang terbukti kan, Pak Jokowi doang yang kerja. Kenapa takut ketawa ya kalian ya? Hah? Nggak apa-apa itu mah, Pak Maruf Amin udah CS-an sama saya, tenang aja. Ya memang, apa yang dikatakan Kiki Saputri ini adalah pemikiran hampir seluruh netizen di Indonesia. Tapi, ada tapinya nih, percuma kerja kita banyak atau terlihat bekerja apabila efeknya juga nggak dirasakan oleh rakyat jelata.